Pada hari ke-43 masa kampanye, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar berkampanye di Surabaya, Jawa Timur. Caimin dijadwalkan berada di Jawa Timur hingga Minggu 14 Januari 2024. Usai tiba di Bandar Udara Internasional Juanda pada pukul 8.45 waktu Indonesia Barat, Caimin langsung menuju DBL Arena Surabaya untuk menghadiri acara konsolidasi kader dan relawan. Pada malam hari, Caimin dijadwalkan akan menghadiri acara Selepet Imin di Xperia Collaborative Space Surabaya untuk berdialog dengan para anak muda.